Bayangin di Jepang ngeramban bro. Mereka tuh asik, gokil, seru, abis gitu loh. Udah kayak pelawak. Tuh. Bang Ide mau cerita ini, awal apa ketemu sama mereka. Jadi teman Bang Ido itu yang orang Vietnam itu kan kemarin mau pulang. Nah sebelum pulang itu ada acara kayak makan-makan. Nah teman Bang Ido yang Vietnam itu terus ngajak si Uhti itu ke apa tuh atau apartemen. Nah terus jadi Bang Ido akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini part kedua bro, Bang Idoi sama Uhti apa nak? Uhti Vietnam. Jadi ini part kedua kok part selesai. Jadi ini Bang Idoi nemenin mereka. Katanya belum puas. Maksudnya belum puas ngelihat sakura bro. Jangan berpikiran yang negatif. Abu Nana, tusang, kita. Udah jauh bukan lah? Oke. Hai. Ini saya disuruh membawakan ini apa benda pusakanya mereka ini, tasnya mereka itu disuruh membawakan. Ada banyaknya. Oke, jadi Bang Ide mau cerita ini awal apa ketemu sama mereka. Jadi teman Bang Ido itu yang orang Vietnam itu kan kemarin mau pulang. Nah sebelum pulang itu ada acara kayak makan-makan. Nah teman Bang Ido yang Vietnam itu terus ngajak si Uhti itu ke apa tuh atau apartemen. Nah terus jadi Bang Ido akrab. Sebenarnya orang Indonesia semua udah akrab sama mereka, cuman nggak tahu kok mereka lebih akrab sama Bang Ido itu, saya nggak tahu. Apa gara-gara Bang Ido YouTuber atau ya apa enggak, saya juga enggak tahu ya. Terus tadi itu Bang Ido tanya, "Emang kalian enggak belanja kalau setiap minggu itu belanja?" Terus Bang Ido ajak kalau belanja bareng mau. Malah terus diajak ke ini, ke tempat sakura. Soalnya mereka tuh udah lama, bro. Udah 2 tahunan kalau enggak salah. Katanya 2 tahun. Soalnya bulan 12 besok mau pulang mereka. Jadi udah 2 tahunan lah ke Jepang. Bang Ido aja baru setahun di sini. Jadi pengalamannya belum banyak. Jadi mumpung ketemu sama mereka ya main lah ya. Tuh mereka. Mereka lagi nyari apa? Kayak sayuran. Bang Ido enggak tahu namanya apa. Pokok sayuran. Tapi mereka tuh asik banget loh. Apa? Suka bercanda kadang. Meskipun Bang Ido enggak tahu bahasa mereka tuh, tapi maksudnya tuh saya tahu. Bahasanya mereka bercanda. Wah. Jiwa-jiwa ngerambannya itu loh. Wah, ipai na. Kokuro na yo. Arimasu yo. Arimasu.
Oh. Ajimete koleksioner. Betul. Nyasai. Oh, ipai aru. Asta mata kita. yukur. Arigato gozaimasu. Oh, BM coba sih. Oh, orang Jepang tuh baik-baik banget. Ini ngebolang cari sayur. Bayangin di Jepang ngeramban bro. Mereka tuh asik, gokil, seru, tuh abis gitu loh. Udah kayak pelawak. Tuh. Wow. Có hai cái. Đây là đồ bên này đi. Này, cái bánh em đi xong. Cái nào to nhất thì mẹ to. Ồ, kokoro junbi shimashita. Ina. Đây ra đây bỏ. Bánh nha hồi chị. Saya bagian melihat sama mengkomen doang. Mereka gokil habis. Cái này mua hơn bữa mua đồ hết rồi nên là sao nó cứ cái Karo. Kore, Kak, dari Nokabang. Ah. Hai. Bongkau ha. Eh, chara oke. Kata isuni ika. Oke. Osete ne. Omochiroi desu ne. Kaimono koki, osete. Daijoubu. Ah, kore. Betonamu no okashi? Ah, oke. Arigato, oke. Arigato. Minasan yasashina. そうそう。 ね、別の無人ね。 おかしいね。 決めるわ、今飲み。 Oke, bro, jadi sekian dulu video dari Bang Ido, itu part keduanya. Jadi lanjut besok lagi. Sekian dari Bang Ido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.